Siapkan untuk FFA campuran. Waktu Anda tersisa 6 menit terakhir. Kita akan berlanjut pada perjalanan Bebek Apatah 220. Nanti untuk yang Bebek Apatah 220 yang kita setelah 220 langsung masuk Bebek. Sekarang kita lagi dengan kemampuan sama dengan kejalan penurunan PWP dulu. Dan kemudian di badan kedua nanti dulu. Jangan.
Undangan Belanda kepada perang kita pada perjalanan Spring for All Bintang dan Bintang. Beberapa pembalap juga minggu depan masih akan tetap tampil di kejuaraan Ganduro ya. Di sini penyelenggaranya langsung hadir, Pak Boy, kita juga kehadiran dari teman-teman dari Ganduro yang juga hadir di sini. Ya tentunya di sirkuit yang sama, tepatnya tanggal 24-25. Dan Bohota agak dipercepat di Kelapa, FMA Campura dan sampai di Ganda. 350 cc yang sudah siap dulu. Kita akan perhatikan bagaimana pergerakan Edwin Predator. Dia akan kembali berpacu di hadapan Arta. Pergerakan Edwin Predator. Sampai dengan 350 cc. Wow,
dan pada kesempatan kali ini terus berhasil mendapatkan awal. Setelah ini harus ada yang langsung line up di garis start. Setelah ini langsung ada yang line up di garis start. Biar kita langsung gampol. Dan setelah ini juga di bebek 200 cc. Terbaik bagi kepada Dwi Awi.
99 akan kembali bersiap untuk Jawa dari Jurong Bilang RAU 57. Dapat berada di waktu tempuh terbaik dan selalu untuk 270 dan perlu mengetahui setelah ini kita akan melanjutkan untuk kita pembalap di bebek 270 tune up yang belum melakukan start. Anda akan diberikan waktu 10 menit saja. Oke, bersiap-siap kembali. Iya, bebek apa tak suara begitu? Bersiap-siap.
Akan memberikan ancaman. Dia adalah Andi Ensuyo dari Haji Putra Rezeki.
kita akan lihat kembali satu pembalap yang akan kembali melintas. Jadi hadapan anda masih di perjalanan FMA sampai dengan 350 cc Mega. Hai. Dada. Konsentrasi. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari 172. Dwi Awi 178. Dari